nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Halo, saya Agus Kuncoro, mau mengucapkan terima kasih karena kalian sudah setia menonton YouTube. Di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, share-nya. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton terus sinetron Dunia Terbalik setiap hari. Hanya di RCTI, jam 23.15. Iya, Ma. Bikinin saya teh manis, Sona. Iya, Cek. Pip. Iya, Ma. Kamu serius lihat Baskoro stres? Sepertinya begitu, Ma. Kamu jangan ngada-ngada. Ya Allah. Maaf, Ma. Saya tidak mengada-ada, Ma. Kamu disuruh Baskoro ngomong begini sama emak? Tidak, Mak. Baskoro. Aduh. Saya kasihan melihatnya. Saya... Barah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barah sudah pulang, Bray. Belum, Bre. Ini buat saya. Iya. Riwah ini, Bre. Riwah. Ah, kamu mah ada panik-paniknya, Bre, malah kayak gitu lagi, ah. Saya ini panik, Bre. Kok pikir saya teh santai-santai? Saya dari mana? Saya puter-puter Ciraos. Lah kamu bagaimana? Kamu teh santai-santai di sini, ngopi, tidur di dalam. Bagaimana kamu ini? Saya juga bisa nyari kali, Bray. Kamu bisa saja. Saya jujur nih, Bray. Saya teh kasihan sama Barbara, benar. Sama, Bray. Saya juga kasihan. Mana Barbara anak yang manis gitu lagi ya, Bray? Iya. Dia teh anak yang manis. Bray, harusnya tuh selagi Bray duduk nggak ada, Bray. Kita ini tanggung jawabnya Barbara, Bray. Saya tahu, Bray. Tahu saya, tanggung jawab kita. Tapi terkadang ya, Bray. Kadang saya suka takut ngadepin Barbara. Sama, Bray. Apalagi kalau Barbara bisa senyum, Bray. Aduh, ya kayak gini nih, Bray. Gara-gara kamu nih semua nih, Bray. Ya sudah, nanti kita cari lagi, Bray. Siap, Bray. Pokoknya sampai ketemu. Sampai ketemu? Sampai ketemu. Sampai ketemu, Bray. Pokoknya sampai ketemu, Bray. Sampai ketemu. Apinya teh kecil aja, biar nasi gorengnya teh nggak hangus. Nanti kalau bumbunya udah meresap, baru deh apinya kamu gedein lagi, ya? Yang benar begini ya, teacher? Iya, yes. Ay kan pandai cooking.
Pantesan, teacher. Kalau malu bikin nasi goreng teh nggak enak. Apinya teh besar sekali. Terus di rumah Barbara sampai habis. Begitu nggak ada yang mau beli lagi. Ampun ini. Barbara, yuk aduk-aduk dulu ya. Hati-hati, panas. Sandalin. Perasaan Akang teh sudah cari-cari Barbara, tidak taunya ada di sini. Alhamdulillah, Barbara kesini, Kang Darling. Coba kalau beneran cari Kang Dudung. Wuuu, bisa keos. Perasaan iya, Marmaria. Iya, ya udah, Kang Darling. Barbara biar tinggal di sini aja dulu. Perasaan kamu tidak ngeri? Ngeri juga sih. Papa sudah berusaha, Neng. Mama gak mau ketemu sama Papa, ya? Papa minta maaf, ya, Neng. Semua ini salah Papa. Terus nanti gimana, Pa? Kamu jangan khawatir, Neng. Insya Allah akan ada jalan. Mudah-mudahan niat kamu berumah tangga dengan Rusli itu betul-betul akan terkabul. Insya Allah. Sabar, Neng. Kalau Mama tetap nggak mau datang karena ada Papa, gimana? Pak, Kang Rusli teh maunya cepat. Tapi cucu bilang teh Kang Rusli harus sabar, harus tunggu. Karena kan cucu tahu permasalahan Mama sama Papa teh belum selesai. Iya, Neng. Papa ngerti semuanya ini. Semuanya ini karena salah Papa. Kalau saja pada waktu itu Papa... Alah, sudahlah, tidak usah dibahas itu, Neng. Papa minta kamu bersabar, ya. Pa, kalau misalnya Kang Rusli yang nemuin Mama gimana? Coba nanti Papa bicarakan sama Rusli. Tapi sok, kamu jangan bicara-bicara soalnya. Apapun resikonya, Papa akan hadir dalam pernikahan kamu itu. Mama? Apapun resikonya, Papa akan menghadirkan Mama kamu dalam pernikahan itu. Cucu ke dalam ya, Pa? Ya. Imas, Imas, ya Allah. Siap. Biasanya jam segini kamu udah semangat mau ke warung Tin. Lagi ngopi dulu, Mak. Ceng. Kamu belum cerita sama emak bagaimana semalam? Semalam ternyata semalam nggak ada apa-apa, Mak. Oh, nggak ada apa-apa ya? Iya. Oh, mungkin orang yang nempelin sudah kapok, Ceng. Iya, Mak. Ya, mudah-mudahan sih begitu, Mak. Kamu kenapa, Ceng? Kok mukanya begitu? Mak, nggak ada apa-apa, Mak. Ngopi dulu, Mak, ngopi. Tio, mana Tio? Ke bengkel. Saya penasaran, Kang Jajang. Nanti saya mau lihat ke warungnya Centin. Tulisan itu masih ada apa enggak? Sebaiknya tidak usah, Kang Sobri. Enggak, gini kan, Jajang. Sebenarnya semalam itu saya pengen tungguin sampai pagi. Tapi nyamuknya, enggak tahan. Iya, Kang Sobri.
kalau saran saya... Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sob. Ya, Pak. Ajak main kemari ya, sayang. Jennifer malu bilangnya, mah. Ih, kenapa mesti malu? Kagak pape. Ajak main kemari, ya. Lihat nanti ya, mah. Pak, Jennifer berangkat sekolah dulu ya. Mau papa antar, sayang? Nggak usah, Pak. Mah? Ya, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Jennifer tuh beda ya? Iya, Bang Idoy. Oh, iya. Kamu udah bilang sama Jennifer ajak Sultan ke sini? Udah. Mudah-mudahan gak langsung ngelamar ya, Nak. Lagi apa kamu di sini? Sobri, main aja, Pak. Oh ya sudah. Kalau sudah selesai, kamu langsung pulang ya. Teruskan lagi jualan pulsa kamu. Iya, Pak. Iya. Ya udah, Bapak pulang dulu ya. Loh. Iya, Pak. Iya, Pak. Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak percaya sama kamu. Kang Sobri, selama ini saya selalu dipenuhi oleh pikiran kecewa, Kang Jajang. Kecewa yang sebenarnya dari pikiran saya sendiri. Bapak, saya paham sekarang. Begitu cara Bapak ngajarin saya. Cuy, Kang Sobri kayak di mana ini? Mudah-mudahan ada, bro. Kamu, cuy. Alhamdulillah, bos udah ada di sini, bro. Kita ke sana. Tidak usah aja, bro.